Ya, mendapat laporan dari masyarakat atas maraknya peredaran minuman keras di kawasan Sipin, tim gabungan Polresta Jambi menggelar razia. Petugas menemukan satu unit mobil yang dijadikan warung untuk menjual minuman keras di berbagai merek. Tim gabungan Polresta Jambi menyisir warung-warung yang berjualan di kawasan Jalan Sumantri Sipin, Kota Jambi pada Sabtu malam 4 Juni 2023. Razia dilakukan atas laporan masyarakat yang resah karena maraknya penjualan minuman keras. Dengan berjalan kaki, petugas melakukan pemeriksaan di sejumlah warung. Hasilnya, petugas mendapati satu unit mobil yang disulap jadi warung dan menjual minuman keras berbagai merek. Kapolresta Jambi melalui Kasihumas Polresta Jambi, AKP Azwari mengatakan, di warung tersebut ditemukan 36 botol miras berbagai merek, mulai dari Anggur Merah, Guinness, Singaraja, dan Bir Bintang. Tidak hanya menyita puluhan miras, petugas juga mengamankan penjual yang kemudian diserahkan ke penyidik PPNS Kecamatan Danau Sipin untuk diproses lebih lanjut. Bang. Rudiansyah, Jambi TV.